Cinta istri kepada suami kira-kira keadaan. Lamun cinta suami kepada istri kira-kira masih ruwet. Mereganara sila pepatah kena ada uang abang di nocekat tidak ada uang abang. Oh berarti sebatas kepeng. Namun beluwe entar gerang tanjak bilang jelo 5-600 insyaallah uli disayang lagu lamun tiang pelinggi hilang atau berbeng sekali sebulan nak sekat ribu insyaallah tetendang. Inggih pada hadirin senamian nenek mami bapa saya yang hormati kali muliakan baru gati tiang pulungguh telah menyimak pirengan bijajarin pulungguh sa alhamdulillah membacakan tiang pelinggih Al-Quranul Karim dengan bahasa dengan bacaan yang alhamdulillah fasih malik nedah tiang pulungguh terjemahan. Paling tidak nenten sekedar yang pelingi piringan bacaan Qurannya saja, tapi insyaallah pelingi dan pulih pemahaman dari terjemah. Saya sampun terbaca isi bil dari yang pelungguh nentu nih sekedar wali murid doang berharap tiang pelungguh si hadir Allah makin niki. Mudah-mudahan yang pelingi kebagian berkah Al-Quran. Amin. Hadirin senamian rahimakumullah. Lamun yang pelingi bicara Al-Quran termasuk ibadah paling enteng, ibadah paling baik, menyenangkan dan berpahala besar. Imam Ali menjelaskan bahwa satu huruf Al-Quran lamun yang pelungguh paos atau baca dalam sholat nilai pahalanya sampai 100. Kalau di luar sholat dalam keadaan berwuduk basen nilainya 50. Nah lagu lamun tiang pelingih baca paus di cara berwuduk nilainya 25. Artinya niki Quran adalah merupakan ibadah paling murah, paling enteng, paling murah. Bahkan Rasulullah bermanik sai-sai kayun bedaik kanca Allah. Sai-sai melet badaikan ja Allah. Fal yukrim ahlul Quran. Fal yukrim ahlal Quran. Adik pemulia ahli Quran. Nabi manan ahli Quran dengan sak demen baca Quran, malik demen makna Quran, malik entawedah tafsiran Quran, demen wah ketahun kenemu demen amalan Quran. Nikilah ahli Quran. Ala manik Rasulullah. Ingat man akramahum faqad akramahullah. Saya pemulia dengan sak baru wajib dican mulia irup dunia akhirat se Allah taala. Sebaliknya waman ahanahum faqad ahanahullah. Saya behina remehan dengan sak baca Quran senu Rasulullah bermanik faqad ahanahullah fid dunia ilal akhirah. Allah pasti niya icani na'irub hina dengan senulik dunia sampai akhirat. Angka di antara tiang pelungguh kalau tiang pelingi membaca hikmah ataupun manfaat ngiring baca Quran khairukum man ta'allamal Quran wa'allamah. Sapaling sholah manik Rasulullah ndik napa sapaling ganteng paling inges sajabin bini sabadui telanteng turun tangis kemudian bulun mata sentik madan peluh irung mancung bibih jemek misal ataupun nabi bodoin bulu polak aik engkok juruju adonu inges besila enggih atau dengan sak ganteng nenten ternyata yang terbaik menurut Allah adalah man ta'allamal qur'ana wa 'allamah dengan sak demen
berajah Quran, bahkan namunah tahu demeng ajahan Quran. Nikilah yang terbaik di antara tiang pelinggih. Sangat sangat mulia. Pertama, guru daripada bidadari dan pelunggu. Si kedua adalah bidadari pelunggu nomor telu dengan toa. Lamun tiang pelinggih berwe bijas namian, bisa membaca Al-Quranul Karim, dendeen tiang pelunggu memang orang Islam. Laik zaman Bani Israel, arak dengan kafir mati. Lagu anak si dengan kafir niki ta asuh si papu, papu niki dengan Islam mun pesekolah bijan senu atau bayi ni si papu senu untuk belajar Al-Quran. Nek nemar ngonek kanak niki mun ceket tau baca bismillah doa, maka jenazah daripada almarhum mamak sak dengan kafir tersiksa. Dalam satu riwayat Allah Subhanahu wa taala manikan malaikat azab niki untuk mentelah siksa kemben lantaran manik Allah Subhanahu wa taala dek semen siksa amak oleh anak atau amak nolek kanak sak tahu baca Quran. Sedangkan Quran senu wa huwa kalami, Quran senu adalah unin kaku kalam kaku. Bilan terbaca, dik semen ya siksa amat nisik kanak sak tahu baca Quran senuh. Sekedar tahu baca Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Malik malam niki, subhanallah, nenten sekedar tahu baca Bismillah doang lagu, baun khatam Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan bisa jadi dan belunggu suai marah harapan dari doa seoleh onek. Mudah-mudahan bisa jadi nikiti can insyaallah taala jadikan soleh-soleh. Amin. Dengan toaan mudah-mudahan era izinan insyaallah taala densa mau baik pasangan mahkota intan berlian yang indah. Saat izinan insyaallah waktu era ya sambut di padang masa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Islamiyah rahimakumullah, menyinggung sekedik tentang maulid ya. Ajari tiang pelungguh makin niki bausit ngiring saksian, bahkan hampir setiap malam tiang pelungguh pirengan tentang perayaan maulid. Lembembe makin maulid, 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 maulid. Nyaka-nyaka niki al-mukarramun, para tuan guru, para ustaz makin tarik kelelahan. Isi nabi, isi luwek tak nyampe yang kan, tarik kelelahan subhanallah. Lagu nakak lelah nikmat masih jamaah bini laki itu taruh marak dewek tiang niki nenten narak mentel honek kelemat kan sampai makin niki. Jadi wajarlah andin sekali waktu pelinggih sermina ngalukaramun kelelahan misal tu dek tebengak kan amun pelubuh kane nak mesarin donek suhan zohor lagu munit dek tuah bae bermeidam tinduk jelum sening nggih ai kelelahan. Alagu karena Nabi, karena kecintaan tiang pelu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dan pendak-pendak makin dah kanto tak nuah nyaksian. Dan diri kita nuah hadir lagu mungkin ngarangi terberita ketinggalan makin niki. Niki termasuk tiang pelinggih syukuri, berarti di hati tiang pelinggih sudah ada tumbuh mahabbah cinta kasih jok Allah jok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikilah salah satu manfaat oleh perayaan maulid. Walaupun arak dengan kena bidah dotang besilak kena menu berduin jaga alasannya bermeh kengih terserah. Tetapi tiang pelinggi wah duit lalu manfaat seorang perayaan maulid. Pertama adalah silaturahim. Mula dia tu wah langah temarak nikin dan tinggi ni ngonek berdait bertempuh kanca keluarga dan kadus dan ustaz dan lainnya. Andelek zikiran paling tak semendak tutup zikiran jumatik kepada bilin tak zikiran lagu sawah ngonek marak niki langah. Maka dengan dadanya perayaan maulid yang pelinggih pertama mau tegirin silaturrahim subhanallah. Sementara silaturrahim senuh manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun min ibadati alfi raka'atin, lebih sholat isi siur ka'at sholat sunat sekali silaturrahim. Enggak silaturrahim nikis namian ia berlaku sampai akhirat.
Dunia berlaku, akhirat berlaku. Sarah isi surga nerak izinan si Allah Ta'ala untuk saling mengunjungi satu dengan yang lainnya. Silaturahim jamaah hari ini. Sahi-sahi kayun panjang umur, luas rizki pal yasir rahimah. Jelas langsung perintah si Rasulullah kawifa pal rahim, nyerekan baik sambung silaturahim bahasa. Insya Allah tiang pelinggi diberikan umur panjang dan rizki luas. Sa nomor dua, ilmu berombok. Lamun tiang pelinggi kereng laik keteng hadir di perayaan Maulid Nabi meradadah makin niki, ilmu tiang pelinggi berombok. Lalu yang ketiga, insya Allah wawasan tiang pelinggi berombok semakin luas. Dempicik lalu dan tergiring mikir ya. Wawasan insya Allah berdoin doang kelebihan ya. Lalu yang keempat, insya Allah mahabbah cinta jauh Rasulullah semakin meningkat. Wikan di dalam Maulid niki bermeruan kecintaan Rasulullah jauh tiang pulunggu. Lamun tiang pulunggu cinta niki berdoin pantas. Cinta ibu sepanjang jalan, cinta bapak sepanjang galah, cinta istri kepada suami kira-kira keadaan. Lamun cinta suami kepada istri kira-kira masih ruwet. Merenggara sila pepatah kena ada uang abang di no ceket dendo. Tidak ada uang abang, oh berarti sebatas kepeng. Namun beluwe entet gerang tanjak bilang jelo 5-600 insyaallah uli di sayang lagu. Lamun tiang pelinggi langah teperbeng sekali sebulan nak 50,000 insyaallah tetendah. Aniki kecintaan tiang pelinggi budai pantes. Jamaah laki senamnya laik waktu sak berayaan silak napi dan sida suruh wajib milih ya kan sak berayaan kaca pelunggu delai ya ada suruh eletik lolo nyur wajib milih walaupun 60 kali keburu sampai lolok dadan ya sampai tahu kakak adon dek cuma lolat lalu ni padahal tentu nanti tahu lagu si angin enggih ngonek menu teriring dengan waktu demi dua toan segedik silak sejulun dimensi darbak langsung sudah tangkat andin batu sit kesantek batu nun kadang binung kah ya ini nampai kerumunan batu nun sangka ampai perbak arang rumun lagu demen dua toan sila demen terbak goyo ni angkat musilit nampai separuh ya ruan melangah batu mata nuning kena kini yang sabar obah. Tetapi kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senamian subhanallah bukan sekedar di dunia saja sampai akhirat pun beliau sangat cinta. Bukti sila di dalam riwayat yang sahih tentang ceritaan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahbih dengan tema surga, wahbih dengan tema neraka. Lek narak lek luah. Dakak meniki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merenung bahkan bersedih bahkan mun bersermin nangis Rasulullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril coba ketuanan kembak Jibril kembek nampun nangis kekasih ke Muhammad. Padahal dengan wasimpo sampai wahbih satama surga wah selesai tama neraka wah selesai. Akhirnya malaikat Jibril marah karapan Rasulullah. Ya Rasulullah, nunas kembian pun pelingi bersermin. Sementara kan wah selesai urusan dengan tema surga wah selesai, tema neraka wah selesai. Nabi jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sak mung tangis umat sak masih siksa dalam neraka. Dan puasangan ku Haji Ibrahim, walaupun aku tahu kalah Firdaus, walaupun aku paling tinggi surga, lagun den seneng angen den seneng batin kok. Lamu nikman telik selapu umat sak sadu cinta jok aku, nikman bisa siange dalam surga tuan selapu. Marak niki kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu sak ninggal dunia sila. Sak bin ucap-ucap si Rasulullah enggan ummati ummati ummati. Makan disebut sebinian Siti Khadijah. Padahal lebih selain tahun beliau berkeluarga berjuang sampai hampir-hampir kekayaan Siti Khadijah selesai. Tuntas, habis isi berjuang.
lagu sangka nende Siti Khadijah bahasa Nabi waktu zat syakratul maut. Arak sebidian Fatimah Az-Zahra si kangen luar biasa, bahkan tolek iwak Siti Fatimah ya to ninggal Rasulullah. Dakak meniki Rasulullah ndek luah baik sebut oh Fatimah baik ndek luah. Abu Bakar, Umar, Utsman sahabat sangat rapat kanjeng Rasulullah. Dakak meniki waqrun syakarat Rasulullah ndek luah baik sebut sahabat baru meniki. Enggak baik sin sebutan Rasulullah. Ummati 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 umatku umatku umatku. Kadin ndek langsung marek Malaikat Jibril iring Malaikat Israel waktu saya sabut nyawa ya hab ya rafiki wa ya habibi semeton sahabat sak paling kangen bahasa Malaikat Jibril Allah bemanik ini haramtul jannah aku haraman surga kullul anbiya seluruh para nabi ek haraman surga kecuali lamun pelinggih de wah de tak tama ojok surga baru niat tahu tama nabi-nabi sak lain wa inni haramtu wa inni haramtumun nar wa inni haramtumul jannah ala kullu ummatum kullu ummati aku yang dah haraman surga jok seluruh umat lamun de man tama umat pelungguh jok surga baru bagus kayunan Rasulullah lamun menu wahai Israel redeng ketematik bahasa Nabi demen wah pirngan jaminan umat niat tamu surga ndek niat tamu surga umat-umat sak lain lamun de umat Nabi Muhammad bejulu tamu dalam surga demen wah pirngan marak niki si Rasulullah baru reda Rasulullah dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangka tiang pelinggih lamun teduh cinta jok Rasulullah. Sampunan sekedar tiring perayaan Maulid doang. Lagu ade narak tindak lanjut le Maulid niki napi tiang pelinggih harus tengiring cinta dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senamian ada dua catatan. Kembik Nabi tepi nak jadi contoh dari Nabi 10 contoh jok Nabi. Singkat tentang matur kurang lebih karena itu menit. Kembik nampun Nabi tepi nak jadi contoh. Marak niki jamah bini. Lamu narak misal nane manuk tersuruk contoh bembek. Sabu suruk ni lah deng ketawan kena. Atau lamu narak dengan suruk bembek suruk contoh manuk alandin beri perasaan. Dengan saya bersuruh domula aja paling iya nanti manuk harus suruh contoh manuk baru ini nyocok bembek harus suruh contoh bembek baru ceket. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senamian tiang pelungguh manusia sangka Rasulullah adalah manusia cuma dek marak manusia sak biasa beda. Jadi nyocok yang belunggu dengki abuk suruh contoh Rasulullah karena Rasulullah adalah bangsanya adalah bangsa manusia cuma pangkatnya adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nyocok jadi dan nyambung nanti. Emberuan bukti Rasulullah jadi manusia luwe bukti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena manusia mengantok mensare. Tiang pelungguh manusia mun ngantuk mensari Rasulullah karena beliau manusia demenaran mensari demen ngantuk mensari cuma Rasulullah SAW mensari beda di tiang pelungguh lamun Nabi mensari den total sekedar mensari penyerminan doang lagu ate pekayunan ya tetap meleng beda di tiang pelungguh lamun Tuhan mensari aja oh lek poton naik sampai poton gulu bintiram selaku mergeluwe waktu lindur kebuja retot julun waktu lindur senen jam jelo senen malam senen jam solas lindur bih pada sugu selapu lagu niya kaya apa haji niki wanta haji sangka lalu pelai malik tama muang kembe selapu malak dendek unik terkena tama selung ajak nyerang lekak kelambi nyerang lekak kering mu malik sugu pelai tolek batu sak toko lek bonon to nyelat batu lebih pada kelele ni ya silia apa jak be kelele merlindur meni kejam dong pada kelek uni ndek kelele masalah lindur muti juang dia kelek uni tirok-tirok selum darah be selaran sikit-sikit
Niki kebunjak senamnya, kebunjak. Kembik nita mun teman sehari total. Dua, tiang pelungguh mun telelah unseng. Rasulullah juga mun lelah unseng ni. Cuma tak beda unseng Rasulullah misik parfum. Waktu nu layak dia manarak parfum. Sengih luar biasa. Lamu liwat Rasulullah lek respang dua minggu baru lalu ambun. Unseng Rasulullah. Sangka demin mantuk Rasulullah lek perjalanan jauh selalu sambut si Siti Aisyah langsung kawih lap selapu unseng Rasulullah munelap si Siti Aisyah mu langsung siruk ke ndek encara bae mele lepas-lepas kembek sengih lalu sangka jamaah bini mun tetu sak cinta jok selakian marak sabaru dan terus Siti Aisyah lebih-lebih wahan lumbar nambah misal agama kakak ule dek turut Siti Aisyah nane basannya mun debai tangi anduk mu sedalah pedem dalam mu yang pok sudah siruk insyaallah paham tuan kembe karena unseng tiang pelunggu beda dengan unseng Rasulullah walaupun beliau manusia tapi tidak sama dengan manusia yang lain nomor telu karena sikit contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamun kati sere nabi jua elor tiang pelunggu marak niki soal berarti antara tiang di Rasulullah dia pelungguh di Rasulullah sama dia minta melet sesuatu apapun muta elor lebih-lebih dengan niram dia minta meletan dia neman betul buang wanta elor Rasulullah beludah elor masih cuma elor Rasulullah niki dawa oat ya mabini elor Rasulullah ludah Rasulullah oat mbe bukti waktu sa beliau hijrah jok Madinah demin datang tu gua surton istirahat kerana kecapean Rasulullah. Nabi basa Abu Bakar sairinge, wahai Rasulullah, dan menang julu dan dor julu di atas. Gua ni lay lalu ni nuat lay. Dendek-dendek bar arak tu apa? Arak tu bareh binatang sabudai bisa. Coba boyak julu. Oh aneh basa Nabi. Wah sak periksa periksa kosek kosek si Abu Bakar senamian mutetu. Lelet langsung gading naiman Abu Bakar. Langsung ngelet, langsung nebak sakit luar biasa adanya tengguru Arab jahandah ini lagu tengguru bembeng sakit tetap akhir naik Rasulullah dawak Rasulullah wandi narak Nabi-Nabi Malik sila pelinggi dia turun diminta di dalam gua kaca dua Rasulullah Abu Bakar ngantok kesemetun bahasa Nabi akhir betelojor Rasulullah Abu Bakar muntuh untuk mensari Rasulullah diman ngonek mensari Rasulullah subuh naik penentang Abu Bakar kembik lelah luntahan sakit ngelem tuh lik sungap lik sangkep Nabi tiba air penentang langsung ngasa Rasulullah wahai Abu Bakar sangka aja nangis bahasa Nabi nesen nih berarti hijrah pindah ojok oleh Mekah ojok Madinah endek Rasulullah lamu menu malas hijrah endek apa menu lamu menu nane tapi angen nana kejaga di seni nane endek marak niki Rasulullah lamu menu sangka ya nangis iman dan tekako isi dengeru endek oleh onek bahasa Nabi mai imasia langsung tole arpan Nabi tok gading Rasul Nabi Abu Bakar Bismillahirrahmanirrahim cuh nun tertijuh nun lalu sakit nun lalu bar tijuh Rasulullah mun tijuh tang pelunggu dendek coba-coba mai tentati apa kakok baru telelet ke sik tegeti ama mai tian mai mun coba ui bian waktu tebarak si tuan tu retot Nabi doa mun tijuh langsung ke bab ni de coba tijuh sida bismillahirrahmanirrahim cuh insyaallah saya melendong kembali ya beda tijuh yang beli dengan ludah Rasulullah dari nyocok Rasulullah jadi contoh nah terakhir Nabi ya contoh oleh Rasulullah sak paling pertama de contoh adalah ibadahnya Rasulullah Barsul Rasulullah atin suci dosa dijamin dosa sawah liwat andi narak tampun bahkan dosa yang akan datang jaminan Allah engkah narak dosa akhlak paling mulia Rasulullah lamu narak dengar cerita sak paling hebat cara melinggih pasti Nabi paling hebat cara mensare pasti Rasulullah jamaah diri paling hebat cara mendahar pasti Rasulullah paling solah cara nginam nada pasti Rasulullah pokok Rasulullah paling solah lek selapu-lapu yang pun nyocok Nabi jadi contoh
Nyakan makan Rasulullah, Rasulullah paling cekat makan. Nyakan belanja Rasulullah, Rasulullah paling cekat belanja. Nyakan berdagang Rasulullah, Rasulullah paling cekat pedagang. Selapun dengan teman. Demin belanja Rasulullah dan cara nyakita. Nanti mantanita belanja kering 10 muntuk kelahan sekik-sekik di arah pembeli. Di arah payusip gedakan. Dengan sak berjuan seni kelelah lebih kering malik. Jipi raja ni ibu, jipi 100 ribu. Nek sedemil lagi 15 ribu. Ini lo nyambung. Rasulullah paling hebat jamah bini. Bembe tahun paling hebat, paling sholat. Yang pun nyocok Rasulullah jadi contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau ibadah da kamar nikin dan jamin surga. Dosen di nara, paling budi akhlak paling sholat. Ate angen pekayunan paling bersih. Lagu urusan ibadah. Subhanallah. Denuah pendak-pendak Rasulullah. Basan Siti Aisyah. Sak langsung serminang. Cokor atau naik Rasulullah. Nyakan neban. Isin kembe. Isi ibadah. Ngasang kecoba jam 2. Masih kenya kelon sujud. Ngasang kemalik jam 3. Kenya kelon ruku. Ndembe pendak sembah yang Rasulullah. Ndembe pendak ibadah. Padahal selapun wah terjamin. Surga wah jaminan. Dosa wah denara. Coba sila. Akhlak paling mulia, ate paling suci. Lagu sangkaan hebat lalu ibadah Rasulullah. Nyakan abba senamian Nabi cokor tonain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentang tahu dulu dengan abba naik delik respa. Lagu ndek abba sin sembahyang, abba sin Nabi rematik. Asam urat. Ya mbah. Denara bebas sin sembahyang, ya nggih. Nah, ia sak perlu contoh Rasulullah mendapat daminan sak merak niki-niki lagu lamun masalah ibadah sangat kenceng ibadah mudah-mudahan tiang pelungus namian dendek pendak ibadah apapun kejadian yang menimpa tiang pelinggih ikuti Rasulullah adik sak termasuk umat sak cinta jok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis namian watah niki sabuk katur kurang lebih dan tunas maaf. Mudah-mudahan Nabi saatur kang niki arak maupat jok pribadi tiang maupun pelumus sami senamnya. Sak jelas saja paling intin pengiringat niki adalah berbicara desa mahabbah cinta jok Nabi adik semakin meningkat sehingga era tiang pelinggi disambut oleh Rasulullah dengan syafaatnya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Watah niki kurang lebih tunas maaf billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.